Definisi toharoh. Definisi toharoh menurut bahasa artinya bersih, bersuci. Menurut istilah, melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam. Dalil tentang toharoh, Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatakhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat taubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Sedangkan dalil menurut hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurun, rawahul Muslim. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Hadis riwayat Muslim. Pembagian toharoh. Yang pertama yaitu toharoh batin adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan. Contohnya menguatkan tauhid dan beramal soleh. Yang kedua, toharoh lahir adalah bersuci dari kotoran, hadas, dan najis-najis. Misalnya berwudu, mandi atau tayamum ketika sedang tidak ada air, serta membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Tata cara toharoh lahir, 1. Menggunakan air. Asal hukum air adalah suci dan mensucikan dari segala hadas dan kotoran meskipun sudah berubah rasa, warna, atau baunya. Oleh sebab, sesuatu yang bersih akan tetapi apabila perubahan air itu disebabkan oleh benda najis, maka hukumnya menjadi najis, tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Contohnya, mata air, air sumur, air sungai, air hujan, salju, embun, dan air laut. 2. Menggunakan debu yang suci sebagai ganti dari toharoh dengan menggunakan air. Dikarenakan sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Definisi hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat. Sedangkan najis adalah sesuatu yang datang dari dalam diri atau tubuh manusia ataupun dari luar manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya badan, pakaian, atau tempat untuk dipakai beribadah. Suci dan mensucikan jumlahnya ada 7, yaitu
sumber atau yang kita kenal sebagai mata air. Fardu atau hal-hal yang harus dilakukan ketika wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat merupakan pekerjaan hati yang dilakukan pada awal ibadah. Salah satu fungsi dari niat adalah meraih pahala. Sebab niat merupakan pembeda antara pekerjaan yang bernuansa ibadah dan pekerjaan yang bernuansa kebiasaan. Niat harus dilakukan bersertaan dengan membasuh wajah dengan lafaz nawaitul wudu'a birafa'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Fardu yang kedua adalah membasuh wajah. Standar membasuh adalah mengalirkan air pada kulit. Sedangkan batas wajah dari atas ke bawah adalah mulai dari tumbuhnya rambut di kepala hingga batas bawah dagu, termasuk jenggot jika tipis. Kemudian, batas wajah mulai dari samping adalah antara 2 centil daun telinga. Sedangkan lubang hidung, mata bagian dalam, dan mulut tidak wajib dibasuh karena termasuk bagian dalam. Fardu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Karena tangan merupakan anggota yang paling banyak berpeluang terkena kuman penyakit. Sebab kedua tangan adalah anggota yang sering berinteraksi langsung dengan benda-benda alam sekitar. Rukun yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Walaupun hanya satu helai rambut saja yang masih berada di batas kepala. Kemudian jika rambutnya panjang, tidak sah mengusap ujungnya saja karena berada di luar batas kepala. Fardu yang kelima yaitu membasuh kaki hingga mata kaki. Mengalirkan air pada kaki dapat menimbulkan rasa nyaman dan ketenangan di seluruh tubuh. Hal ini disebabkan karena pada telapak kaki kita terdapat saraf-saraf yang berhubungan langsung dengan seluruh organ tubuh. Sehingga tidak heran jika orang akan merasa nyaman ketika dipijat kakinya. Fardu yang keenam adalah tertib atau berurutan. Mulai dari niat besertaan dengan membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku, kemudian mengusap sebagian kepala, dan yang terakhir membasuh kaki sampai mata kaki. Kesunahan-kesunahan wudu ada banyak. 10 diantaranya disebutkan dalam kitab Fathul Qorib karangan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Yang pertama adalah membaca basmalah ketika akan melaksanakan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Kesunahan yang kedua yaitu membasuh telapak tangan hingga pergelangan tangan. Kesunahan yang ketiga adalah berkumur. Kemudian yang keempat yaitu istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung. Kemudian yang kelima, membasuh keseluruhan kepala. Yang keenam yaitu mengusap seluruh bagian luar dan dalam telinga. Yang ketujuh adalah menyela-nyela jenggot yang tebal. Yang kedelapan, menyela-nyela jari tangan dan kaki. Yang kesembilan, yaitu mendahulukan bagian anggota yang kanan daripada yang kiri. Kemudian yang kesepuluh, yaitu tasleef atau mengulang 3 kali di setiap basuhan maupun usapan. Dan masih banyak kesunahan-kesunahan yang lain, seperti berdoa setelah wudhu yang disebutkan dalam kitab-kitab lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin.
sengaja maupun tidak disengaja, kecuali sperma. Yang kedua adalah hilangnya akal, seperti gila, mabuk, epilepsi, pingsan, dan tidur yang tidak menetapkan pantatnya. Baik disebabkan oleh hal-hal yang dilarang oleh syariat, seperti mabuk, atau diperbolehkan syariat, seperti bius dalam pengobatan. Namun, apabila seseorang tidur dalam posisi menetapkan pantatnya, maka wudunya tidak batal. Yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Yang keempat yaitu menyentuh kemaluan atau anus dengan telapak tangan dan tanpa penghalang, baik kemaluan itu milik sendiri ataupun milik orang lain. Sepanjang hari tubuh manusia bersentuhan dengan kuman dan bakteri, sedangkan wudu dilakukan dengan membasuh anggota bagian luar. Sehingga dengan berwudu minimal 5 kali sehari, kita bisa melindungi tubuh kita dari kuman dan bakteri. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.